Ya, kalau secara gen kan memang gennya Nasdem ini kan masih gen Jokowi ya, Pak. Artinya kalau kita lihat hari ini Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Maka kalau kita melihat dari bahasanya Pak Jokowi bahwa dia akan jadi jembatan untuk semua orang. Artinya apakah jembatan ini menjadi jembatan komunikasi antara pendukung-pendukung Pak Jokowi yang pada 01, 03 untuk menyeberang ke 02 pasca pemilu 2024. Dan saya rasa Pak Jokowi ingin memainkan peran yang cukup penting dalam pilpres ini, apakah sebagai orang yang menjadi titik temu, apakah karena secara simbolik Jokowi adalah pemenang dari pilpres 2024 meskipun secara formal Prabowo Gibran yang pemenangnya. Dengan adanya pertemuan tersebut, kemungkinan ada perlu celah-celah di mana saya kira nantinya gitu peluang dari kubu 01 gitu baik untuk menerima hasil pemilu yang di mana mengindikasikan dari Quick maupun Real Count itu 02 yang menang. Keberadaan Surya Paloh di mana sebagai penting gitu ya. Penting yang membuka celah komunikasi yang paling memudahkan gitu. Untuk kemudian sama-sama menerima ya hasil pemilu itu tetap kita nggak pendek, tapi kita nggak banyak ya, bahkan bisa jadi gitu ya itu nantinya bisa ditarik dalam blok atau gerbong koalisi gitu ya mendukung pemerintahan yang melanjutkan pemerintahan Jokowi gitu. Dan paling tidak itu di kubunya Surya Paloh di sana ada tiga partai ya, Nasdem gitu ya, juga ada PKS, ada juga bahkan PKB gitu. Kalau misalnya itu mampu apa diakomodasi dan mampu ditarik gitu ya dalam koalisi, saya kira hanya menyisakan PDIP dan P3 gitu, dan itu memang pola yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini saya lihat seperti orang lama yang mengatakan memakan bubur panas itu dimakan dari pinggirnya gitu ya, jadi pelan-pelan gitu ya, ini gitu diakomodasi atau ditarik dalam ke koalisi gitu, nanti kan tinggal menyisakan PDIP gitu ya sebagai partai besar ya, yang ada di kubu 02.